Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini, dan saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan juga keberkahan dalam hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan mereaksi sebuah video demo silat pusaka Gayong Sempena Merdeka 2020 di antara Alor Star by Wan Hamzah SAC. Oke, langsung saja guys, let's go. Wow. Oh, gila. Bagus banget ini malam-malam hari kayak gini guys. Ber, ini Wan Hamzah. Saya tak tahu nama dia. Mungkin Hamzah tadi kan. Malaysia. Alah. Wow. Apa nama tuh yang? Nah itu tuh yang dipakai itu apa guys namanya guys? Saya lupa terus nama dia tuh. Kalau teman-teman ada yang ngirim ke saya malah seneng banget, oke? Okay? Mengharap guys. Oke. Okay. Tanjak kalau nggak salah ya. Mantap kali ini. Wuh, seru. Asik. Wow. Ini gerak cepat ya guys. Keren. Beuh. Mantap, mantap ya. Seru banget kalau udah pencak silat tuh guys. Wow, kalau di Indonesia pencak silat, kalau di Malaysia silat aja. Jadi jangan dipermasalahkan kayak gitu ya, sama saja. Cuman ada tambahannya aja. Mantap ini. Beuh. Gayong. Gayong. Wah, mati kena rantai, guys. Tuh kan. Tapi tadi udah ditahan sih sama dia. Wah. Ini mantap banget tadi tuh. Wow, tanjatnya copot. Wah. Mantap. Ini demonya kalau di luar itu pertunjukan-pertunjukan ya, kalau di Indonesia. Wow. Beuh. Au, kena. Beuh. Mantap. Apakah sudah selesai? Ini seru banget guys kalau pertunjukan-pertunjukan kayak gini nih. Oke, hormat. Merdeka. 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 Wow. Keren. Oke. Kayak gimana ya guys, susah juga ya. Itu pertunjukannya so super amazing banget. Sama seperti Indonesia, biasanya juga pertunjukan-pertunjukan itu diadakan ketika ulang tahun perguruan ataupun padepokan dan lain sebagainya, itu pasti dipertunjukkan di luar seperti itu guys. Oke, dan saya cukup kagum dan salut kepada mereka semua di sini, para pesilat yang ada di Malaysia. Semuanya lah, nggak cuman di ini, di video ini guys, tapi semua pesilat yang ada di Malaysia, di Indonesia, saya pasti salut dan kagum serta bangga tentunya. Karena kenapa? Kita juga termasuk dari bagian daripada pesilat ataupun pencak silat ataupun silat dan lain sebagainya lah guys. Yang terpenting adalah itu adalah sebuah warisan nenek moyang kita, di mana itu kita harus jaga seperti
itu, karena juga untuk membentengi diri kita sendiri guys daripada kejahatan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini guys. Thank you very much for watching. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.